Oke guys, ini butek banget ya, ini kondisinya. Kita lagi di mobil, jadi biasa prank dadakan lagi. Karena mumpung lagi di Bali, terus juga kayak ngerasa Bali adalah prank nomor satu yang pecah banget YouTube Tantri Arda. Sekarang kita lagi mau coba ngeprank yang kedua. Asli ini dadakan banget, kita lagi lewat di jalan raya Kerobokan gitu. Sambil dadakannya liat nih. Lihat tuh. Kolor pun gitu loh. Ganti celana dalam mobil. Kita habis dari pantai. Tapi gue style-nya Jakarta banget. Gimana nih ketahuan gak ya guys? Style Jakarta tuh sih. Ya maksudnya, ya enggak juga ya, rapi lah gitu, rapi. Tapi, nah cuman aku mau coba buat pakai logat-logat Bali. Semoga aja tuh si bandnya gak nanya pakai bahasa Bali, mampus lah gue nih. Cuman, kita mulai dulu kondisi di dalam kayak apa. Nanti rencananya Panda sama David bakalan masuk berdua, jadi kita akan pisah meja. Aku akan lihat kondisi seperti apa. Sekarang jam 7 di Bali, jam 8 sudah harus tutup semua. Jadi semoga bisa dapat kontennya, semoga bisa menghibur ya. Doakan, fighting! Sama kakak, kan kakak buat nge-record ini, handphonenya dibawa ntar aku kan posisi, terus aku sendiri? Iya, ya kan nggak bawa kamera, jadi ntar posisinya udah siap ya, jadi aku rekam ntar pakai handphoneku. Jadi pas kakak mau, kalau nggak kakak ntar bawa handphoneku aja yang... ntar ada darurat aku, blood boker aku sumpah. Ntar bawa handphoneku aja kak buat? Buat audionya kan. Nah ini handphone kakak yang ini buat? Buat ngerekam ntar, dari meja kita buat ngerekam kakak. Ntar ada yang dari Mas juga. Oh, handphone David jadinya buat audio doang? Buat audio. Terus nanti satu lagi, gambar satu lagi? Mas kan? Jadi cuma dapat dua angle ya? Nah, iya maksudku kalau bawa kamera, ini kamera biar di meja, tapi stay di situ. Maksudnya handphone kakak ini bisa dipakai buat audio juga. Audio sama... kamera? Iya. Oh ya udah handphone kakak aja, berarti aku... David jadi bisa ngambil gambar juga dari tiga gambar. Nanti gampang. Oh kan? Iya, oke. Ya. Oke, mana muka gue? Ini dia muka gue. Oke. Kita siap untuk ngeprank. Doakan ya, kali ini dikenal atau enggak, bodo amat, yang penting menghibur kalian yang kangen ngeprank. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Duh, mama prank mulus lu. Kenapa? Angin pantai. Gak banyak juga sih tamunya. Gak tau deh nih, ada yang mau atau enggak. Posisi Panda sendirian, gue sama si David. Bersama lagi semua kata rindumu.
sangar. Tepuk tangan dong sekali lagi. Lagu-lagu lagi boleh gak? Boleh. Kalau lagu pelan-pelan saja. Entah lagi satu. Oke, habis ini tabel yang lain silakan. Habis ini sudah. Iya, habis ini tabel yang lain silakan yang mau bergabung sama saya di sini. Main di apa ya? Standarnya aja di mana ya? Kurang ya? Kasih asli di mana ya, Sir? Aduh, enggak tahu, Mbak. Mana ya, saya lupa nih, sebentar. Aslinya di apa? Saya coba cek ya. Di C. Di C? Di C. Kerendahan ya? Kerendahan dong. Coba yang mana lah, ikut saja. Di C. Jangan yang tadi. Oke. Okay. Tinggi sekali tuh. Oke, okay, yuk. Masuk. Yo. Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu akan mengerti. Oh itu mas, iya. Halo mas. Mas, mbak, masnya di sini jadi aku nggak ngu. Oh pantesan, kalau datang bertiga pasti tahu ya. Ternyata. Aku cari di sini mana live music yang di outdoor ya kan gitu kan? Thank you, mas Ada. Mas Ada nyanyi juga ya? Oke aman. Ayo lah nyanyi nanti. Aman. Oke. Mas bagus banget ya. Kenapa, Reng?
Sama-sama, aku juga makasih banyak. Mas, terima kasih. Maaf ya. Sama-sama. Soalnya aku pernah bikin kafe. Oh ya. Pernah tahu rasanya. Oh my god. Gimana lagi ngubur, orang-orang pada sibuk pada HP-HPan ya. Orang-orang pada makan sendiri 2 jam, 3 jam pernah kan? 3 jam enggak berhenti. Ya, cuma buat minum. Apresiasi aja buat Thank you. Benar, tapi aku enggak tahu. Yang pertama tadi soalnya nebak-nebak kan, Pak. Ini, Mbak. Ini bukannya, tapi kan masih ditutup pas lagunya lagi beliau baru. Oh iya, ini penyanyi. Aku ngelihat, Mbak. Dia di rumah juga. Iya, makanya. Waduh. Thank you ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Selamat balik. Oh, nanti mau nyanyi. Iya. Ya. Apa? Mau tes dulu. Apa kabar? Nanyanya pas PPKM atau enggak, kamu cerita aja enggak apa-apa. Sebelum atau sesudah? Kalau sebelum PPKM lumayan. Ramai. Sampai. Nah, kamu enggak apa-apa loh. Tapi kamu cerita aja. Warga Bali enggak? Tetap ya turis ya. Domestik. Enggak, warga Bali tapi hike ya. Oh. Bawa mobil. Oh. Berarti family konsepnya. Family konsepnya karena dia kalau outdoor juga. Kalau sore. Karena aku main dari jam 5, Mas. Jam 5 sampai jam 8. Iya. Jadi sore itu jam bodoh karena aku di sini. Jadi di sini kan konsepnya piknik sama family piknik. Jadi kalau tadi sore pun yang ini yang di sini full. Ya sebenarnya ada, sana ada. Itu isinya Bapak Ibu sama anak-anaknya. Anak-anaknya pada berenang karena dia jual paket. Apa? Oh. Ada vilanya juga. Disini juga ada vilanya. Ini agak ngelantur sedikit nih karena Mbak Tantri ada di sini, musisi-musisi juga Mas ada. Musisi-musisi di sini itu tuh gila lu keren-keren. Sumpah keren-keren. Oh, iya. Tapi dia enggak punya kesempatan. Iya. Itu aja. Sudah pasti ada nanti kesempatan ini. Nah, ini kadang dia nggak sadar di posisinya. Benar. Itu yang terjadi biasanya. Dulu kan kita dipaksa suruh nelan radio, TV, radio, TV, radio, TV, ya kan. Tapi sekarang orang-orang bener-bener, wah nggak mau hiburan di situ dong. Lihat, explore, lihat apa aja bisa orang dari pakai celana kolor sampai ini. Ada. Banyak sih kesempatan, banyak sih. Untuk menuju kemana tuh. Oh iya ya. Ternyata aku butuh bisnis iki. Oh iya, ternyata aku butuh nabung ini ya. Oh iya, ternyata aku harus buka link ini ya. Oh iya ya gitu. Tapi temanku bilang, nah, cari musisi tuh nggak boleh itu loh, nggak boleh apa? Musik tuh nggak ada matinya loh. Gak, pasti semua orang butuh musik loh sekarang. Iya. Musik itu apa? Musisi tuh nggak boleh terlena keenaan. Gak boleh sugih katanya. Gak boleh sugih karena karya-karyanya tuh terjebak gitu katanya. Ada yang ngomong okay. Kan. Terus dia bilang, enggak. Kowe kudu sugih, kudu atimu sing gak ayem. Gunakno ati sing gak ayem iku digawe karya. Jangkrik oh gitu. Dikandani karo wong ning angkringan aku. Oke. Okay. Oh iya iki. Apa namanya? Pelajaran buat aku hari ini. Aku bukan belajar sama yang maksudnya aku bisa belajar dari banyak orang, salah satunya Mas. Upload tuh Mas YouTube. Iya. Iseng-iseng aja Mas, nyanyi. Pulung itu, ngomong pulung itu, gak ngerti nih, gak dijajal. Nantu, tiba-tiba iki. Sing gak dianggap pulung itu, suatu saat 10 tahun lagi di Jawa. Wah, aneh memang saya itu. Aneh banget. Oh iya ya. Apalagi nih Bali, pulungnya apik. Kayak nanti. Gak kepengen loh, sama oh. Jadi takon Mas nek ono duite pindah. Masalahan detail. Banyak yang pindah ke sini, banyak loh. Banyak nih. Sisi padu pindah ke sini. Lanjut. Aku lanjut ya. Monggo monggo. Tetep ya. Walaupun iya Mas. Oh, pernah enggak enak uang terus kan ini. Kenan? Ini uang tuh ngibur sapa? Diri sendiri. Gimana? Ngono. Gak enak uang gila. Makanya ini titik terparah. Kalau dulu normal enggak pernah ada kosong bu. Minimal 5 iso lah aku apa interaksi. Tapi nek kosong dulu sih. Entah EO tuh eh. Enggak ada pilihan Mas. Beneran enggak ada pilihan. Serius.
Nah, aku orang nunggu. Banyak yang ngantri. Oh iya, betul betul. Banyak yang ngantri untuk main di sini. Manusia, manusiawi, jatuh dan bangkit lagi. Maafkanlah, maafkan diri. Kau tak serendah ini. Ku berharap jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Oh, terima kasih kepada 11.000 penonton. Setia sebagai manusia. Manusia.